Aksi protes dilakukan petugas kebersihan dengan melempar papan nama organisasi perangkat daerah di lapangan apel kantor wali kota. Aksi protes dilakukan lantaran gaji mereka selama beberapa bulan terakhir belum terbayar. Mereka juga pertanyakan pemecatan yang dilakukan sepihak tanpa alasan yang jelas. Sementara perwakilan pemerintah daerah yang menemui petugas kebersihan menyebut akan merubah sistem rekrutmen petugas kebersihan. Perubahan dilakukan untuk memaksimalkan fungsi manajemen dan pembayaran gaji dapat dilakukan tepat waktu. Sekarang kita sudah jalankan 5 bulan, tidak gaji yang jelas. Dari Pak Silas kita mau 4 bulan. 5 bulan, sedemikian bayar 2 bulan, 3 bulan masih tergantung. Nanti dengan Pak ini sudah 2 bulan lagi. Kita mau makan apa? Masih tergantung-gantung. Kita bukan anak kecil, tergantung.